Pantalu, ada Kanara Pantalu. Dan saya rasa sepanjang peristiwa ini berjalan ni, kali pertama saya buat open statement tentang perkara ini. Sebelum pada ini saya tak pernah apa-apa buat, kecuali ada sikit saya sentuh waktu Malaysian Insider ada interview saya, bawah-bawah ini ada sentuh sikit lah. So hari ini saya nak cakap seorang abang kepada semua adik-adik saya yang menjadi penggerak kepada gerakan Harapan Baru ni. Semua tu adik-adik saya semua. Dari segi umur pun adik, dari segi penglibatan dalam parti pun adik. Saya lebih tua daripada mereka, sama ada dari segi umur ataupun dari segi penglibatan. Saya sebut tua muda ini bukan berarti yang tua ni sentiasa betul, yang muda ni sentiasa salah, tak. Bukan dalam konteks itu. Tapi nak menunjukkan saya rapat dengan mereka ni. Saya rasa di antara pimpinan baru sekarang ini yang memimpin PAS, saya rasa saya lebih rapat dengan mereka daripada mana-mana pimpinan yang lain. Jangan ini bersama dengan saya dah berapa penggal dalam pesan. Saya mengikuti perkembangan macam saya dapat buat kenyataan dia. Saya rasa sampai masa saya buat kenyataan, kerana baru ni saya hubungi salah seorang daripada adik-adik saya tu, tanya dia, serius ke you nak buat parti baru ni? So jawapan yang dia beri walaupun tak panjang, tapi nampak macam serius. Waktu Malaysian Insider sebut macam mana ni tentang, saya kata ni, persepsi umum sekarang dia tengok parti yang dulunya dia nama apa, G18, Malaysian punya 18 tu, dan sekarang ni gerakan harapan baru ni tak lebih daripada proksi DAP. Saya kata rancangan awal yang dibuat sebelum ini, sebelum daripada muktamar, yang diharapkan mengganti PAH ni PASMA sebenarnya. Dan PASMA ni nak bekerjasama dengan DAP, dan DAP pun sudah menyatakan sedia bekerjasama dengan PASMA. Tapi selepas itu PASMA ni yang mungkin tak cukup kuat tu. Sehingga di kalangan yang baru ni pun kata PASMA ni bukan orang boleh terima pun. Jadi gerakan ni, jadi PASMA ni tak ada lah pada waktu ini. Seolah-olah gerakan harapan baru ini mengambil alih tempat PASMA yang diharapkan menggantikan tempat PAS untuk bekerjasama dengan DAP. Sebab sewaktu perjumpaan yang pertama dibuat oleh PASMA di Kota Baru, ini ada beberapa orang daripada pimpinan yang sekarang ini di belakang PASMA ini, saya sebut itu tanpa menyebut nama. Dan kalau nak dibandingkan, katalah rairah dengan sambutan yang diberikan, mana pergi, mana pun ada ribu-ribu orang sanggup. Kerau waktu Hassan Ali dulu, waktu dia dah hentampas, jauh lebih besar daripada yang sekarang ini. Woi. Yang parti di tubuh jati dia jauh lebih besar sekarang ini. Dan biasa dalam politik ni you cakap kali pertama orang nak dengar lah apa dia punya tu, hala tuju ke mana. Mari kali kedua dia tak sama dah macam yang pertama. Jadi jangan terairah kerana dilihat semacam sambutan yang seperti itu. Jadi kepada adik-adik saya ni, sebagaimana saya mengingatkan Hassan Ali dan Masudi Mahisen 4 tahun yang dulu, saya nak peringatkan, jangan terperangkap dengan DAP. Itu dengan UMNO. Hari ini saya nak mengingatkan, jangan terperangkap dengan DAP. Tubuh parti politik baru, bila masuk saja parti politik baru, otomatik terpecah daripada PAS. Tapi kalau dia sudah keluar PAS, tubuh parti baru, lawan PAS, saya lawan mereka ni, insyaAllah. Ha, gitu. Saya sebut kata, dari segi masalah yang dihadapi oleh PAS pada ini sekarang, yang paling teruk tahun 77 dulu. That was the biggest crisis. Kisah Dato' Nasir dulu. I went through all this. Semua ni, yang ni tak usah mana sebenarnya. Ini tak usah mana. Tak jadi kulis gatal maksudnya. Ya? Saya tak guna perkataan aku di gatal tu lah. Ya, tapi saya tak usah mana. Ya. Ini akan terjejas sebanyak mana, dia tak terjejas. Tetapi saya nak mengingatkan, jangan terperangkap dengan DAP.
tapi dia IP ni elegan. Ha, you can use the word. It's elegan. Tapi saya kadang-kadang dengan dia IP ni ada tempat, saya jarang juga cakap. Jadi saya ada pengalaman Datuk dengan dia. Ya. Dalam peti kesama tu, itu dia Datuk nampak tentang DAP. Yelah, dia terpengaruh dengan dalaman dia. DAP ni, dia punya dalaman politik dia. Dia tokong style politik. Ha, ni faham lah dia. Tokong style ni lah tokong. Tokong ni, takkan tak faham tak politik tokong dalam di kalangan masyarakat Cina. Ha? Tokong ni authoritarian. Maknanya, kata seorang ni, aku kata macam ni, aku kena ikut. Ha, itu dia punya tu. Jadi, benda tu nak terbawa-bawa. Nak, ha, ni kena ikut. Hasil no hudud misalnya. Contoh. Pada waktu ni, sudah ada di kalangan mereka tu yang jadi burung kakak tua di AP. Ni faham burung kakak tua kan? Okay. You boleh sebut yang ni. Tak apa. It's my words. Dah jadi burung kakak tua di AP. Di kalangan mereka ni. Satu contoh je. Sebab benda yang menjadi pertikaian antara PAH dengan DAP ni ialah hudud. DAP kata, you tinggal hudud. You nak bersama kita, tinggal hudud. DAP boleh merasakan dia menguasai pengundi Cina sekarang ni. Dan mereka-mereka ni nak menang pilihan raya, memerlukan undi Cina. Sebab dia punya matlamat pada saya pada waktu ini, dia punya syok tu melapak matlamat nak menang pilihan raya. Dia nak menang pilihan raya lah ni. Jadi, okay, you want Chinese vote? No hudud. Dan saya yakin, kalau mereka ni tidak berhati-hati, grup ni akan tinggal hudud. Dia akan tinggal hudud. Sebab dia kata, no hudud. But I want Chinese vote. You want Chinese vote? Dam hudud. Dia akan ikut. Tengoklah. Ini apa, my prediction. Itu akan berlaku. Jadi hari ini akan meletakkan dia dalam dilema ke apa. Jadi ini antara benda lah. Benda-benda lain itu saya sebut cara terbuka antaranya. But not all. Ada lagi benda-benda yang lain. Because saya rasa saya mengikuti buat analisis perkembangan DAP ini lebih dulu daripada dia orang lah. Sebab saya ikut DAP ini sejak daripada perubahan dia tahun 65 lagi saya dah ikut. Tidak DAP ini. Setengah tu mungkin sekolah lagi masa tu pun. 65 juga di mana tau? 65 baru 5 tahun. Saya dah pernah DAP masa tu. Jadi tak nak sebut banyak. DAP melalui perubahan. Saya tak menafikan itu. Asalnya PAP. Dia telah melalui perubahan. Tapi dia punya itu. Yalah, itu kita cerita kemudian.